Puji Vicky Prasetyo di depan Nikita Mirzani. Celine Evangelista diberi peringatan keras Nyai soal jimat yang dimiliki suami Karina. Jangan pernah lihat. Dilansir dari GreedHot.id. Rumah tangga Celine Evangelista dan Stefan William masih saja menjadi perbincangan publik. Pemain sinetron Celine Evangelista belakangan ini tengah jadi sorotan publik. Bahkan Celine Evangelista sampai harus angkat kaki dari rumah dan meninggalkan anak-anaknya. Kabar perceraian Celine dan Stefan William semakin center diperbincangkan. Melansir Kompas.com, Celine mengaku berpisah rumah dengan Stefan William selama 2 bulan belakangan. Akan tetapi Celine masih berusaha berkomunikasi dengan Stefan secara baik. Belum juga selesai masalah rumah tangganya, Celine Evangelista malah dikabarkan dekat dengan Vicky Prasetyo. Vicky Prasetyo pun sampai memberikannya sebuah kalung yang sama persis dengan milik Kalina. Ya, Celine sendiri mengaku kedekatannya hanya sebatas teman saja. Dikutip GreedHot.id, Celine pun menganggap Vicky Prasetyo sudah seperti saudaranya sendiri. Hal ini terungkap dalam tayangan YouTube Crazy Nick Me Real 30 Maret 2021. Orang-orang tuh mikirnya Vicky modusin aku, tapi sebenarnya dia mah baik orangnya, kayak kakak aku, kata Celine di YouTube seperti yang dikutip dari GreedHot.id. Celine membeberkan bahwa Vicky Prasetyo sering membantunya dalam mencari pekerjaan. Diakui Celine, Vicky Prasetyo sering memberikannya peluang agar bisa syuting di program acara yang sama. Dia suka nolongin aku kerja juga gitu, sering ngasih banyak. Yuk, ikut ke program ini aja, imbu Celine. Tak hanya memberikan pekerjaan, Vicky Prasetyo juga sering mengajarkan Celine ilmu baru soal menjadi presenter di program acara TV. Dia sudah ngasih materi-materi gitu, nanti aku ajarin, terang Celine. Mendengar pengakuan Celine yang seolah memuji sikap Vicky, Nikita Mirzani langsung memberikan peringatan keras kepada istri Stefan William itu. Nikita Mirzani meminta Celine Evangelista untuk tak menatap mata Vicky. Tapi aku kasih tahu kamu ya, kalau kamu ngomong sama Vicky jangan pernah lihat matanya, kalau enggak kamu kesirap nanti, kata Nikita. Tak bisa dipastikan hal tersebut benar atau hanya candaan. Nikita Mirzani mewanti-wanti Celine agar tidak terlalu dekat dengan Vicky. Pasalnya menurut Nikita Mirzani, Vicky Prasetyo memiliki pesona yang bisa membuat wanita jatuh hati padanya. Merem aja merem karena dia punya ajian-ajian yang bisa membuat wanita tuh klepek-klepek, pungkas Nikita.